Desakan Himpunan Masyarakat Petani Garam HMPG Jatim ini mengacu pada perubahan Perpres 71 tahun 2015 tentang garam. Menurut M. Hasan, Ketua HMPG Jatim, pengajuan itu sudah diserahkan sejak Oktober lalu, koordinasi dari Pemprov Jatim dan kementerian terkait. Selain menjadi komoditi pokok, pihaknya mengajukan HPP terendah sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram, agar petani garam tidak merugi akibat harga yang anjlok. Apalagi selama tahun 2019 lalu, harga garam di tingkat petani sangat anjlok hingga Rp250 per kilogram. Ini karena harga ditentukan oleh pasar, yakni para pengusaha besar. Hasan juga meminta pemerintah menghitung jumlah stok dan produksi garam di tingkat petani agar tidak asal melakukan impor garam seperti pada 2018 lalu yang berdampak hingga sekarang. Salah satu dampaknya yaitu harga anjlok. HPP sudah kita usulkan kepada pemerintah, itu 1.500 terendahnya hingga 2.000 tertingginya, seperti itu. Dan komitmen perusahaan-perusahaan yang sudah kita lakukan koordinasi, itu tidak menjadi masalah asalkan HPP ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selama ini mereka berkilah harga ditentukan oleh pasar. Yang punya pasar siapa? Mereka. Kita meminta kepada mereka untuk menaikkan harga di 2019 ini, akan tetapi tidak digubris. Nah, kilah mereka kalau ada penetapan harga oleh pemerintah, maka mereka akan punya komitmen untuk menjalankan HPP itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Diketahui produksi garam rakyat di Jatim pada 2019 mencapai 1,1 juta ton, meningkat dibandingkan 2018 yang hanya 900 ribu ton. Produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 4,2 juta ton, baik konsumsi maupun industri. Sedangkan produksi nasional hanya sekitar 3 juta ton. Tahun 2020 ini, produksi garam Jatim mampu mencapai 1,2 juta ton, dari sekitar 11.000 hektar lahan yang tersebar di 13 daerah. Yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Situbondo, Kabupaten Kota Pasuruan, serta Kabupaten Kota Probolinggo. Selvi Wang, JTV.